Video ini tekan subscribe tombol merah untuk tahu video update Rumah Seleb gratis. Jangan lupa nyalain tombol lonceng untuk tahu video terbaru dari Rumah Seleb. Hai guys, sebelum nonton video ini tekan subscribe tombol merah untuk tahu video update Rumah Seleb gratis. Jangan lupa nyalain tombol lonceng untuk tahu video terbaru dari Rumah Seleb. Simon, how are you? Yes, I'm good. Okay. No problem. Kenalin dong gue. Siwon, this is my friend, Baim Wong. 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 Yes. Like Siwon. No Wong. No Wong. No no. Wong. 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 Yes, friend Wong Fei Hung. Yes. Siwon, after Corona, please come to my house again, okay? Sombong. Oh, no. Sombong banget. Yeah, come to my house again. You no no no, only my house. Oke, okay, Siwon. Ngomong ngapain sih? Siwon. Lagi telepon sama cowok-cowok, cowok-cowok cewek. Ya, hai Siwon. Ya, dimatiin. Kayaknya nanti genit-genit. Aku belum nyampe. Edit tinggi enggak sih Rafi kayak gue enggak? Siwon. Tinggi. Tinggi. Satu berapa? Nih. Satu berapa ya? Siwon. Tinggi lagi. Ini Siwon, beneran gue mah gak bohong tuh. Siwon Ahmad. Siwon Choi. Eh, ini yang Siwon Choi. Oh iya, Choi, ini fotonya nih. Terakhirnya tuh. Nih. Oh tuh. Iya. Aslinya ganteng bohong. Gak sih, Gigi? Ganteng loh, Siwon. Ganteng ya? Siwon. Tinggi kan? Gitu. Tinggi. Tapi maaf ya, aku gak bisa kasih lihat karena ada manajemennya kalau oh, ini gitu. No. Jadi gak bisa. Harus pakai ini kalau misalkan. Aku minta dong nomor teleponnya biar bisa telepon langsung. Enggak. Gak bakal dikasih. Dia tuh katanya keren banget ya di sana ya. Aduh, dia. Cakep banget. Dia tuh ganteng loh. Makanya. Iya, kalau kamu nggak percaya, nih. Siwon. Siwon. Oh. Tapi kok gendut? Halo. Kurang tinggi ya? Oh, Siwon ini. Siwon ini. Nyanyi lagu, you sing a song, sorry. Jack. Ayo, follow me, okay, bro. Okay, nah. Because karena saya sedang, telah buka di topengnya dong, Bong. Oh, jangan, saya lagi... Buka dulu, Bong. Kayaknya Siwonnya agak ini ya, Gi. Agak berisik. Agak bantet ya. Iya, banget. Saya ini lagi... Oh, Brother Raffi, how are you? Hai. Monyong ya, Tana, monyong. Hai. Eh, coba ngomong kamu kan bisa bahasa Korea, tau? Coba. Annyeong, Siwonnyeong. Hai, kimchi. Ginseng-nyeng. Nyong, nyong. Barang datang dong. Itu Jepang. Oh. Open bro. Buka. Yes. Aduh, yeah. Kamas deh. Siwon apa Siwon? Kalau gitu aku mau nelfon Keanu dulu deh. Ngapain sih? Mana sayang Keanu, kenapa lagi? Aku kan harus nelfon Keanu tiap hari, setiap kali syuting. Mau tahu anakku gimana. Emang udah bisa ngomong? Bisa. Boleh gak aku aja yang teleponin kamu di sini? Gak usah, kamu aja nih. Benar. Tanya tuh saya yang baik-baik aja gak tuh ya. Makasih tadi udah disuruh dibuka. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Aduh kacau. Hei. Prezes. Kacau. Kacau. Tetangga lama. Yuk, pak. Yo, udah. Permisi ma, tetangga lama. Lu di rumah seleb sebelum tetangganya lu ini dulu. Iya, udah gitu saya di rumah. Mohon maaf, saya kembali lagi saya nyari suami saya. Adiknya suami saya. Gak ada, bukan. Ini. Coba saya lihat. Aduh, bisa ganti. Anyong haseo. Disuruh ngangkat jemuran. Jangan, Mbak. Ini puasa-puasa kenapa lincah banget sih? Ini puasa. Ini tuh di luar udah mendung. Bentar lagi hujan. Aku lagi mandiin abai. Dia suruh ngangkat jemuran. Ngapain main ke rumah tetangga? Sabar,
sabar. Mendung bukan berarti hujan. Oh iya juga sih. Kamu tahu nggak kemarin itu di Jakarta setelah hujan gak ada pelangi? Terus? Karena dia itu malu dengan kecantikan kamu. Yeah. Duduk dulu, Pak. Kok puasa-puasa gini kenapa masih pada lincah sih? Yeah. Ini sih kayak truing. Ya ini kan demi kan kalau diundang kan masanya kita diem-diem itu udah dibayar masa gak lincah. Padahal sama perih perutnya. Kamar ada aus. Puasa yang berat tuh apa sih? Gak makan apa gak minum? Bukan gak makan gak minum, gak ngomongin orang. Aku mah gak kuat aus dah kalau puasa. Ya sama ya, pagi kalau ngoceh. Iya, pagi kalau ngoceh. Biar gak bosen kok di rumah tuh gimana coba tuh. Aku bosen tau di rumah tuh. Bosen ya? Sebenernya. Stres banget karena ya iya emang kegiatannya itu-itu aja. Nah akhirnya. Bikin YouTube. Ya akhirnya tuh dia sekarang ngajakin bikin YouTube. Keseruan di rumah tuh kayak gimana nih, sih? Nih, kita lihat nih. Oh, lagi sahur ya. Iya. Banget. Im itu rambutnya emang begitu, Im kayak Mr. T. Lihat. Ya. Jangan diinget, itu gak ada ibunya loh. Ada ibunya, iya. Gue dimarahin lagi. Bapak inspirasi dari mana anaknya? Gak, itu demi apa? Demi konten. Demi konten. Nah, nanti belajar gitu. Kan baru buat YouTube. Yeah. Kalau mau gede, anaknya siksa. Iya. Sekarang kita juga mau lihat nih, ada videonya Ravatar juga sama Keanu yang lagi lucu. Nah. Kayak apa lucunya nih? Coba kita lihat nih. Dulu abis kecil gini, sekarang kenapa gede banget? Kenapa sih? Ya, makan banyak. Kenapa dulu gak bisa ngomong, sekarang bisa ngomong suka ngelawan ibunya? Karena baik. Gak bisa ngomong. Cuma banget sih kamu tuh. Iya, gak sayang. Mau digigit, iya. Gaya ya. Cara kalau Ravatar kan udah kelihatan nih mukanya mirip sama Gigi, tapi Keanu belum terlalu kelihatan ya. Kelihatan. Menurut aku mah mirip Paula banget. Mirip Paula ya. Emang kalau cowok itu harus mirip ibunya. Oh iya. Gitu. Ya tapi ngomong-ngomong kan berdua nih kayaknya romantis banget gitu ya. Gimana romantis? Sotoy. Enggak ya? Kak. Sama sekali enggak romantis. Ya udah kalau enggak romantis boleh enggak di sini aku mau lihat dong pada romantisan gitu loh kayak gimana sih merayu istri sendiri gitu. Gombalin. Coba gombalin. Kasih contoh dulu kayak apa. Sama raja gombalnya dong. Nah, aku mah enggak raja gombal, aku mah ngomong apa adanya misalnya. Ya kayak gimana. Sayang. Iya. Aku cinta, sayang, rindu dan aku cinta mati deh sama kamu. Bener. Eh kok malah pergi, ngejauh? Ini tandanya biar aku mengenal kamu lebih jauh. Oh. Boleh. Lagi. Neng, nama lengkapnya siapa, Neng? Deswita Maharani. Pelan-pelan, soalnya saya mau ngafalin buat nanti pasti ijab kabul nanti. Iya! Yeah. Boleh. Kamu mau ijab kabul berapa kali lagi? Oh iya. Benar-benar. Karena jadi. Kamu ijab kabul berapa kali lagi? Jangan main gombal-gombalan gini mah, aku sebenarnya mau ngomong gombal-gombal. Udah, gak mempan gombal-gombal kayak gini. Udah, aku lupa sama kamu ya. Mana? Gombal-gombal, anak mana? Ini mau tidur kayaknya dah. Udah, gue anggap dia mau tidur dah. Kita udah gak bisa gombal-gombal. Udah bisa. Udah gak cocok kali ya. Apa sayang? Ini seru banget kali ya, bisa fun piano. Cinta aku lebih tinggi deh, Pak. Gak tau. Apaan sih? Gombal ini gini, Im. Gimana, ya. Bro? Paula, gue pengen sih ngegombal sama lo, cuman gue gak punya materi. Karena cinta yang tulus itu gak perlu materi. Oh, gitu. Kata Paula gini, okay, kalau dulu pacaran gak apa-apa, cinta gak perlu materi. Sekarang udah punya anak, gak punya materi. Jarin dong, A kan jago. Paula, papa kamu satpam ya? Sambil joget ya, dengerin cluenya dari gua satu persatu tapi lagunya sambil joget. Mana? Musik! Oke, lihat ini ya, clue yang pertama. Tebak, siapakah dia? Pegang dong. Soal pertama,
Iskalia. Iskalia. Salah, tahu, tahu. Ayu Ting Ting. Ya. Paula, ini membuka luka lama sih. Menang kata. Eh, kalau bilang membuka luka lama. Parah banget. Dulu dulu kayak detok, detok. Ya, bukan rahasia umum. Iya, kamu tuh kenapa jadi kayak tingtingnya aneh? Iya. Gak, gak, enggak, gigi lagi tidur, Ulang. Oke. Yang lain dong. Yang kedua, suka gonta-ganti wig cetar. Aku tahu. Apa? Apa? Genita Janet. Ya, Kaya Raya. Salah. Dengerin dulu, Genita Janet itu punya teman namanya Inul Daratista. Iya. Ya, Inul Daratista maksudnya Inul. Ini siapa Inul? Inul Daratista. Kita lihat jawabannya benar atau salah. Oke. Soal kedua. Bukan Ayu Ting Ting. Dengerin keluarnya ya. Ini bukan tebak. Yang pertama. Oke, keluarnya adalah sama joget. Penyanyi cantik ini punya goyang khas. Pukul. Siapa? Pukul. Siapa? Udah ya, pukul. Siapa? Zaskia Gotik. Oh, jadi inget ya? Rasa. Waduh. Rasa. Rasanya. Apa sih, kok aku gak tahu? Parah banget sih. Aku pernah. Eh, dia mah jujur. Wah, dia mah jujur, ah. Tawa dong. Pernah temenan baik. Temenan baik. Keren. Betul. Santai dulu dong, mungkin buat refreshing. Goyangnya gimana? Katanya Zaskia. Baim, katanya Zaskia Gotik abis nikah ucapin selamat tuh katanya. Iya. Oh iya, boleh. Buat Zaskia Gotik sama Mas Sirajudin sama Mbak Zaskia Gotik. Selamat ya. Saya sama Paula ngerasa bahagia. Tolong. Paula enggak, Paula biasa. Biasa. Paula berdua aja. Atau juga ke bapak, kok enggak ke bapak. Paula biasa aja. Mudah-mudahan semuanya lancar dan hilangi masa lalu yang kurang baik bersama siapapun itu ya. Selamat, mudah-mudahan. Bapak mau minta sumbangan ya, Pak? Pokoknya. Oke, oke. Oke, soal ketiga. Tebak siapakah dia? Dulu yang pertama, musik. Dia punya hobi ngeprank orang. Ketok. Siapa? Baimo. Dia lah. Alah ya. Siapa mantannya Baimo yang terakhir? Mantan terindah apa mantan terakhir? Coba mantan terindah. Iya, mau dia mau bunuh diri. Mantan bunuh diri. Aku. Terakhir nanya juga sih. Kok anggap dia siapa? Padahal gue cuma nanya mantan loh. Mantan terindah. Kan gak usah pakai embel-embel kali. Kalau mantan terakhir tuh istrinya. Lu mah mantan terakhir aja deh. Lu mah gali lubang. Mantan terakhir siapa? Gali lubang. Mantan terakhir siapa? Baby. Yang terindah siapa yang terindah? Jangan lah, gak enak. Betul. Istri. Soal yang keempat. Dua satu. Soal keempat. Dulu yang pertama. Aku viral. Susah. Ada yang tahu? Enggak. Oke, clue yang kedua. Banyak orang yang pansos sama aku. Tau. Masih aman. Siapa? Bukan. Ini siapa dia? Aku tahu. Lambe Tura. Bukan. Aku viral. Jawab. Ya. Siapa ya? Prasetyo. Salah. Barat Mane. Lagi tadi. Oke. Okay. Siapa sih? Clue yang ketiga. Kisah cinta aku putus nyambung. Hah? Belum. Nah, belum. Clue yang keempat. Seorang beauty vlogger hits. Berhijab. Masa kamu gak tahu? Berhijab. Beauty vlogger aku. Hits. Aku. Keren. Siapa ya? Siapa ya? Gak ada yang namanya siapa ya? Ada. Siapa? Ketok. Udah kawin belum? Gak tahu. Keke. Siapa? Oh iya, Keke. Kok kamu inget sih? Keke. Iya, Keke. Keke, bener. Keke. Tuh. Eh, kamu inget sih? Tau lah. Kapan mikir? Siapa yang beauty vlogger viral? Keke. Ya bener, Baim udah perasaan sama Keke sebenarnya. Yang menang adalah Baim dan Paula. Wey! Di bulan puasa tuh harus banyak kalah. Karena seru. Sebentar, tadi Baim siapa Baim? Apa bro? Mantan terindah. jangan. Habis ini ya. Sini kita akan tanya mantan terindah jajan kemana-mana tetap di rumah salam seru.